Selamat siang menjelang sore kepada rekan-rekan wartawan. Kita akan memulai sesi pertama dari pre-match press conference pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Timor Leste. Untuk sesi pertama telah hadir perwakilan dari tim Timor Leste, yaitu pelatih kepala Emerson Dos Santos Alcantara. Welcome to press conference. Anda juga ada membawa dua pemain, kapten kesebelasan Anggi Subar Bosa Ketlima and Nicolau Suarez. Okay. For the first time, I give you time to say a few words about the preparation and how do you see it for the next talk to tomorrow next. First, good evening. The preparation this game, I think we have conditions to win tomorrow. But I respect the Indonesian team, but we have conditions to the win. Selamat sore semuanya. Kami dari tim Timor Leste udah tiga untuk persahabatan besok melawan tim udah tiga Indonesia untuk persiapan SEA Games ke November yang akan mendatang. Siap. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Ada pertanyaan langsung teman-teman. Silakan. Ada pertanyaan? No question. No question. Okay. Saya Nisa dari Metro TV. Indonesia aja ya. Mau bahas Indonesia. Persiapannya apa aja nih untuk menghadapi timnas U23 Indonesia? Nos preparação. Well, we started preparation the world team and 6 months ago. The great objective for world team and SEA Games. But Indonesia very important game. For workout for Indonesia, good players and two teams. I think so. Our team, we have conditions to win tomorrow. Yeah, Timor Leste sudah punya persiapan sejak 6 bulan lalu. Tim ini juga dipersiapkan untuk menghadapi SEA Games yang akan datang. Dan pelatih mengatakan bahwa laga menghadapi sangat penting. Dan tentunya juga mereka merasa sangat penting untuk memenangkan pertandingan besok meskipun memang labanya adalah uji coba. Masih ada pertanyaan? Masih ada? Cukup? Oke. Okay. Ada line up-nya sementara ini. Oke, okay, itu nanti bisa dikasih selanjutnya. Masih ada pertanyaan? Oke. Okay. Pemain Indonesia mana yang akan diwaspadai oleh tim Indonesia ini? Todos são iguais, pessoal. Elas, professor. Não. Todos são iguais. The same players very strong. I think the moment they have one group. Everybody very strong. Jadi dua hadut hanya sendiri. Thank you, Brian. Ya, dari tim Indonesia yang semuanya sangat berbahaya, tapi yang berbahaya untuk tim kami adalah Andik. Kami harus waspada Andik dan yang hati-hati. Ya, jadi demikian tadi dari pelatih tidak mengatakan spesialisasi satu pemain, di semua pemain juga sangat baik. Namun tadi jawaban dari Nicolau Andik Firmansa adalah pemain yang memang diwaspadai pada pertandingan esok. Masih ada pertanyaan? Cukup?
Oke. Mungkin tadi pemain yang diwaspadai adalah Andi ya, tapi secara keseluruhan sejauh mana Timor Leste mengenal tim U23 Indonesia ini sejauh mana? Mizokamo tuh kan di Andi. Kami pernah sudah saling bertemu, kami tahu timnas U23 Indonesia Andik sama yang lain-lain. Kami bertemu di Riau U22. Ya. Masih ada? Cukup. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman di sesi pertama kita.